Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Painting Explorer Channel Rekan-rekan Painting Explorer Channel Rekan-rekan mahasiswa seni lukis placement Kita ketemu di dalam kuliah seni lukis placement Di kampus seni lukis Painting Explorer Channel Dan nanti kita akan ketemu dengan suatu karya kaligrafi Yang dikirimkan oleh Mas Saya cek dulu namanya ya Oleh Mas Ahmad Yakub, Oleh Mas Ahmad Yakub kebetulan seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya Kebetulan saya me, sedang diminta menjadi kurator dan penulis buku biografi uh, seorang maestro kaligrafi uh, pameran retrospeksi pameran perjalanan hidup gitu dari sejak tahun berkarya kaligrafi sejak tahun 77 sampai pamerannya pamerannya tanggal tahun 2023 di Jakarta Insya Allah dan saya diminta juga untuk menulis uh, apa buku biografi beliau nanti uh, kita akan melihatnya jadi pas ini uh, ada Mas Yakub yang mengirimkan karya kaligrafi ya tapi sebelum ke sana uh, kita presensi dulu rekan-rekan painting Explorer channel uh, apa Mahasiswa Painting Explorer channel ya kita kita presensi dulu sebentar. Nah ini dia saya bacakan guys. Uh, selamat datang khususnya untuk uh, mahasiswa baru Painting Explorer. Uh, ada Mas Hindra Lili ya kemarin masuk di uh, Seni Lukis Advance untuk mempersiapkan pameran ya. Kalau teman-teman uh, yang mahasiswa uh, mahasiswa baru ya yang setelah angkatan pertama ya, angkatan kedua silahkan kalau mau ikut pameran bisa uh, mengupgrade di kuliah seni lukis eight mas hindro lele ada di sana juga mbak zalfa zahira mas prima saputra M mbak ida Syafian ini juga ada di eight karyanya bagus uh, apa uh, goresannya kuat ya memakai uh, apa pastel pastel yang lembut itu ya Soft pastel, atau pastel kapur, atau soft pastel itu ada juga Mas Arkaan Hakim, Mbak Nia Nurmawati. Kita sedang menunggu karya Mbak Nia. Mbak Nia ini uh, sketser kita, karya sketsanya sangat-sangat menarik. Ahmad, Mas Ahmad Yakob uh, yang kali ini sudah mengirimkan karya. Nanti kalau teman-teman merasa sudah mengerimkan karya kok saya tidak mengetahuinya ya tolong di di ani ya di, disampaikan terus ada juga uh, Mas Kurya Kusna Mbak atau Mas Kurya Kusna Mas Ihsan Maulana Mas Ibrahim Kariba Mas Agung Afgoni, ini juga sket apa uh, abstraknya menarik uh, beliau Mas Agung Afghani ada di sen, apa seni Lukis advance ada Mbak Rena Hirnawati, ada Mas Natur Kemp, ini Mas Ahmad Fauzi, yang uh, apa ada di Elementer saya tunggu karyanya untuk pameran, Mas Reno Iskajaya ini ketua kelas kita, ketua kelas Painting Explorer, uh, Mas Reno Iskajaya, lukisannya unik ada juga uh, Mas atau Mbak Wahyu Ramudana Mbak Wahyu Ramudana, ada Mbak Bari Rusmi, ah, ini uh, seorang seniman lanskap unik ya, lanskap imajinatif, perpaduan antara lanskap dan bentuk-bentuk bentuk-bentuk ini ya flat. Kalau teman-teman melihat posternya pameran kita yang lumbung padi lumbung konten itu memanfaatkan karyanya Mbak Bari Rusmi. Ada juga Mas Bicak ginting, Mas Randi Sutandi, Mbak Diva Satwika. Mas William Marvel, ma mahasiswa termuda kita, umur 10 tahun. Mungkin sekarang sudah tambah ya, 10 setengah tahun ya, 10 tahun terus Ada Mas Batur Tamam. Ada Mbak Yeyen Suyanti, Ada Mas Eka Wisnu Sumantri, ini sketser kita juga. Goresannya kuat, insya Allah mau ikut pameran besok, membuat sketsa di kanvas, gede sketsanya. Ada Mas Anom Hamengkubudi, ini mahasiswa terlama kita, tetapi... Uh, saya apa, sangat penasaran ini dengan Mas Anom Hamengkubudi ya. dan tentu ada juga Mas Dikus Trita nah, ini uh, yang kemarin uh, podcast yang karyanya sedang saya uh, ini ya, sedang saya edit ya karyanya kemarin saya pakai sebagai salah satu contoh ketika saya mengajar kuliah uh, di formasi diisi ya, ketika membahas tentang teknis baik alhamdulillah ini sudah banyak yang hadir di kelas uh, ada Mas Ahmad Fauzi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Mbak Bari Rusmi, ada juga Mas Ibrahim Kariba, ada Mas Ahmad Yakob, ada Mas Bile Marvel, Mas Diko Sita, dan Mas Reno Iskacaya. Baik, sekarang kita uh, lihat karya Mas uh, Mas Ahmad Yakob ya. Kita melihat karya Mas Ahmad Yakob. Eh, sebentar. Uh, nah, India. Nah, ini karyanya keterangannya begini. Pertama nama kaligrafi Islam. Nah, ini nama ini maksudnya adalah nama nama seniman ya, yaitu Ahmad Yakub atau kalau punya nama seniman ya boleh di, diganti dengan nama seniman ya. Misalnya uh, Mas Ahmad Yakub mau diganti apa gitu enggak apa-apa. Tapi kalau kecuali kaligrafi kaligrafi Islam ini sebagai nama senimannya ya. Tetapi kayaknya kalau nama senimannya kaligrafi Islam ini nanti kalau pas pameran agak 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 ini ya susah dibedakan. Tapi ya nggak apa-apa sih. Ya mongolah kalau masalah nama ya. Terus judulnya Alhamdulillah. Jadi tagnya ini juga Alhamdulillah tahun 2022 akrilik on canvas. Pakai bahasa Indonesia kalau mau pakai bahasa Indonesia semua. Jadi tulisannya cat Akrilik pakai k di kanvas itu bukan on kanvas tapi di kanvas. Kecuali kalau mau pakai bahasa Inggris semua berarti name, title, terus date. Kebanyakan tulisannya date bukan y. Terus materials uh, akrilik on canvas, Terus size. Ya. Nah kalau mau pakai bahasa Inggris kalau dicampur uh, mending salah satu bahasa. Baik, terus nah, kita lihat karyanya ya ah saya tidak bosan-bosan ini ya me, me apa ya ngelengke ngelengke ini termasuk sikap berkesenian lah mental berkesenian sikap berkesenian kalau mengirim karya ya sekali lagi dirapikan di cropping di cropping jangan sampai uh, apa, background apa backgroundnya ini masih tampak gitu ya di cropping kecuali Mas Kostrita itu memang sengaja memperlihatkan aslinya Tetapi yang cropping juga Jadi di, di cropping Mas Kostrita dan Mbak ya, Di cropping sama yang aslinya seperti ini ditampilkan Nah uh, Kalau yang standar Atau teman-teman uh, kalau mau satu ya yang di cropping itu Agar nanti kalau misalnya untuk uh, uh, Publikasi Untuk katalog itu sudah Sudah beres Gitu ya Terus sekarang saya membahas tentang uh, kaligrafi ini. Ya. Ini alhamdulillah. Al alif lam ha memdal lam lam ha. Gitu ya. Alhamdulillah. Uh, kalau dari segi apa? Gini-gini. Uh, kaligrafi itu memang uh, ada kaidah-kaidah tertentu ya. Apalagi uh, kaligrafi Arab. Nanti makanya nanti saya kenapa saya akan uh, hubungkan dengan uh, proyek saya uh, yang sekarang yang sedang uh, diminta saya menjadi kuratornya. Pertama uh, begini Mas Mas siapa Ahmad Yakub ya Ahmad Mas Ahmad Yakub dan rekan-rekan semuanya di dalam dunia seni lukis itu paling tidak Uh, ada dua uh, dua jenis pendekatan. Ada dua jenis pendekatan. Pertama adalah pendekatan uh, pakem, gitu. Pendekatan pakem atau bahasa Latinnya itu Canon kanon ya kanon pakem atau aturan-aturan tertentu. Nah seniman yang berdasarkan pakem itu akan melukis. Sesuai dengan aturan-aturan yang ada Misalnya ya Kalau di wayang kulit itu ya Yang namanya uh, Apa Mata uh, Arjuna itu ya Kecil kan Enggak Bulat itu Atau hidungnya ya Bangil kalau hidungnya Bulat nanti dikira terong gitu itu, itu ada pakemnya Atau kalau di seni lukis uh, Mesir gitu ya Itu Mesir kuno ya itu ada grid-gridnya itu kalau mau buat mata itu satu kota kaki itu dua setengah kota nah itu itu ada nah kaligrafi itu kaligrafi Arab itu juga uh, memakai ka'idah ka'idah seperti itu ya nanti misalnya uh, Sulus terus uh, Kufi Dewani Dewani Jali itu kan ada kaidah-kaidah tertentu. Nah seniman uh, yang cenderung seniman tradisional, ya, seniman tradisional, seniman yang memakai uh, tradisi, nilai-nilai tradisi, nilai-nilai yang sudah dipakemkan, itu akan berusaha mengikuti pakem itu. Tetapi uh, sebaliknya seniman-seniman yang mencoba mencari terobosan itu justru tidak mau dengan pakem-pakem itu, justru tidak mau dengan pakem-pakem itu. Meskipun nanti kalau persoalannya kaligrafi itu ada urusannya juga dengan keterbacaannya. Apalagi kalau yang ditulis adalah ayat Al-Qur'an, wah itu harus tepat itu ya, e, tidak boleh ada e, kata yang salah. Tetapi kalau masalah bentuk itu menjadi persoalan yang berbeda. Oke, itu itu e, landasannya. Nah. Kalau kita melihat karya Mas Yakub ini ya, kalau melihat karya Mas Yakub, nah, uh, kita uh, melihat ya dari segi uh, uh, fontnya atau hotnya font, hot hot itu artinya uh, garis ya, bahasa 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 Arab, hot itu bahasa Indonesia -nya garis, hot itu diartikan sebagai jenis-jenis jenis-jenis uh, huruf gitu ya, atau font nah kalau kita melihat khotnya Mas uh, Yakub ini kita uh, uh, apa, menemukan jejak-jejak bahwa beliau ini Mas Yakub ini mencoba uh, memahami pakem gitu mencoba memahami pakem misalnya uh, dengan ini ya uh, sulus misalnya ya yang kemiringannya itu harus tertentu terus tebal tipisnya harus tertentu itu itu uh, tampak uh, mencoba diaplikasikan seperti itu ya. Nah, oke okay ya. Namun untuk me, untuk menerobos uh, dunia seni lukis nanti itu ada hal-hal yang mesti banyak dipertimbangkan. Kalau strateginya hanya seperti ini ya, dan dalam, dalam mendapatkan hanya seperti ini, itu nanti juga akan susah untuk untuk menerobos dunia seni lukis. Nanti saya akan berikan contoh-contoh satu pelukis eh, maestro yaitu Saiful Adnan yang sedang saya tulis biografinya yang saya sedang siapkan pamerannya saya selaku kurator dan satu lagi pelukis kaligrafi kontemporer Agus Purnomo, yang pameran tugas tunggalnya juga saya sebagai eh, penulisnya. Nah sekarang kita lihat ini dulu ya dari segi visual dulu. Begini Mas 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 Ahmad Yakub ya. Ah. Uh, ya, kita sudah apa ya? Kita mencoba apa? Me, sel, selain tadi ya, bagaimana Mas Yakub itu memperhatikan misalnya kemiringannya tebal tipisnya dan sebagainya. Mas Ahmad Yakub juga sudah mencoba membuat ya kaligrafi dengan dengan uh, abstrak gitu ya, dengan eh uh, dengan cipratan-cipratan gitu. Namun begini, Mas. Pertama ya, kita mesti Me menimbang agar backgroundnya ini background backgroundnya abstrak ini dengan kaligrafinya itu mesti ada e, apa mesti ada kesatuan mas ya mas Reno juga hadir ya alhamdulillah ya waalaikumsalam mas Reno harus ada kesatuan kalau ini karya ini ini hanya masih tampak tempelan aja. Jadi kaligrafinya itu masih lepas dari dari backgroundnya. Kesatuan atau harmoni antara kaligrafi dengan backgroundnya itu belum ada. Jadi masih lepas kayak ditempel gitu aja. Yang satu oh, warna-warni oh, eh, dengan warna-warni cipratan yang ini putih ditempel gitu aja. Mestinya dipertimbangkan itu antara huruf dengan background itu ada kesatuan. Jadi ini nah, kalau dalam tulisan itu ada dua ya. Kita menulisi lukisan atau melukis tulisan. Nah bu judul judul uh, judul video ini kan melukis kaligrafi. Jadi kaligrafinya itu menjadi unsur di dalam kesenian lukisan bukan sekedar ada lukisan yang ditulisi. Nah, ini kan masih menulis lukisannya, menulisi lukisan, bukan melukis tulisan, bukan melukis kaligrafi, tetapi membuat kaligrafi di atas uh, lukisan abstrak. Nah, itu. Nah, terus bagaimana caranya ya? Oh, mesti mencoba dikombinasikan, ya. ada unsur backgroundnya ini di atas kaligrafinya atau di dalam kaligrafinya atau sebaliknya unsur kaligrafinya ini ada di backgroundnya sedikit misalnya dengan warna yang uh, dengan warna yang berbeda nah itu nanti akan lebih kesatuannya akan lebih enak itu pertama terus komposisi mas komposisi itu juga perlu diperhatikan ya ini kan uh, komposisinya masih sesak Uyuluyelan dan hanya apa ya uh, terlalu formal ya simetris. Kalau kita lihat backgroundnya ini juga sama kan. Ini backgroundnya ini kan uh, secara komposisional ini kan um, tidak ada variasinya. Kan? Backgroundnya ini dalam background kaligrafinya ini kan tampak ada kanvas uh, di cat kuning terus diciprati dengan cara yang samaan gitu kan uh, dengan cara yang rata. Nah kaligrafinya ini tiba-tiba ditempatkan di atasnya. Dan secara komposisional juga tidak menarik. Karena apa? Coba kita perhatikan ya. Sisi atas, sisi bawah, sisi kanan, sisi kiri itu relatif sama ya. Terlalu formal gitu ya. Tidak ada misalnya Allahnya ini dibuat besar. Tetapi di atas misalnya. Allah ini di atas. Alhamdulillah. Misalnya agak kesini, kecil, seret tiba-tiba awahnya gede, wah itu kan akan apa namanya akan menjadi lebih menarik dan dan unsur-unsur kaligrafi dengan background-nya disatukan. Baik, sebelum saya nilai, saya pengen dulu me, apa namanya, memberikan uh, apa uh, contoh maestro ya maestro dan uh, seniman kaligrafi kontemporer. Saya baca dulu ini Mas Ibrahim ingin sekali juga ikut pameran Pak, tapi belum bisa aktif belajar karena masih di lapangan. Semoga bulan depan bisa ambil cuti, supaya nanti juga punya karya yang layak di mana. Oke, okay, Mas Ibrahim Kariba. Ma uh, nanti Mas Ibrahim kan termasuk ini ya, termasuk mahasiswa angkatan pertama ya, bisa mengikuti dari manapun dan insya Allah uh, pameran painting Explorer tidak hanya uh, apa yang besok yang yang Uh, apa namanya hmm, lumbung padi lumbung konten tanggal 22 Oktober tapi masih banyak uh, pameran lagi oh ya yeah, uh, saya kabari ya uh, besok insya Allah saya ketemu JM uh, ap, apa uh, Grand Grand uh, apa namanya hotelnya itu uh, Grand Rohan <laughs> jadi <Jajajah> lali <laughs> Grand Rohan Hotel ketemu CM-nya besok sore Terus besoknya lagi saya ketemu Cm Greenhouse yang proposal yang pertama itu akan saya sampaikan. Jadi uh, insya Allah akan banyak pameran lah. Nah teman-teman yang uh, yang apa baru gabung ya, kalau mau ikut pameran silahkan menguploadnya di kuliah ini Seni Lukis Advance. Karena nanti kalau di sana kan kalau di Seni Lukis Placement ini kan hanya sekali ya satu pekan sekali, eh satu bulan bahkan sekali, ya. satu bulan cuma sekali dan ini hanya untuk melihat eh, kecenderungannya kemana. Ya. Misalnya kalau kecenderungan eh, apa suggestionnya atau sarannya itu setelah ini mau kemana ya. Kalau Mas eh, Mas apa namanya Mas Ahmad Yakub ini eh, bisa lah mengikuti sketsa dulu atau eh, elementer gitu ya, seni elementer. Tapi kalau mau coba di one juga nggak apa-apa biar bisa apa namanya bisa intensifnya belajarnya intensif agar layak ya agar karyanya layak dipamerkan nah, nanti kalau ingin ikut pameran ya saya tunggu di Seni Lukis one Baik, sekarang kita uh, lihat dulu ya uh, karya uh, seni lukis ini dulu uh, Maestronya dulu ya maestro Kaligrafi Indonesia, Pak Saiful Adnan. Uh, ini dia, ini Pak Saiful Adnan. Ntar. eh, se, si, se, si, sorry, entar. Uh, ini dia, nah, ini dia. Ini, oh, sebentar, Mas. Biar lebih gede, uh, nah, ini adalah proposal pameran tunggal beliau pamerannya Insya Allah diselenggarakan tahun 2022 di Jakarta Insya Allah uh, Insya Allah di tim ya Insya Allah di tim dan uh, ini pameran retrospeksi lukisan kaligrafi dan acaranya ini beliau uh, nah, ini saya besarkan dulu nah ada hal menarik ya dari dari dari, dari Priyo. Ini adalah uh, pamerannya ini. Uh, eh, terlalu gede Gini ya, oke okay, ya. Uh, caranya nih pameran retrospeksi lukisan kaligrafi Saiful Adnan. Site eventnya dan Uh, peluncuran buku biografi Saiful Adnan. Ini teman-teman termasuk teman -teman, saya saya bocori yang awal ini karena ini masih proposal ya. Nah, kalau teman-teman nanti di Seni Lukis Edvan itu Kak lulusnya seni lukis uh, kuliah seni lukis Painting Explorer kalian setelah pameran dengan pameran tunggal dengan 25 karya. Nah, nanti teman-teman selain belajar membuat lukisan juga nanti belajar membuat proposal untuk pameran. Ini salah satu contohnya membuat proposal untuk pameran, termasuk bagaimana nanti membuat caption untuk lukisan menghubungi tempat pameran. Gitu. Uh, uh, nanti ada lomba juga seni lukis saya Jadi konsepnya begini, saya unjukin di lukisannya biar teman-teman nggak -teman bosan ya. Uh, biar saya lewat. Nah ini saya selaku kurator di sini. Selaku kurator dan penulis buku. Nah, sekarang langsung ke lukisannya aja. Biar teman-teman langsung bisa lihat ya. Uh, Pak Saiful Adnan itu, ya ini hebatnya ya, hebatnya beliau. Hmm, dan ini susah memang. Tetapi biar menyemangati rekan-rekannya. Pak Saiful Adnan itu bisa membuat suatu jenis hot tersendiri. Membuat suatu gaya tulisan tersendiri membuat suatu uh, font tersendiri kalau kita lihat di dunia seni lukis kaliga, di dunia kaligrafi Arab itu kan hanya ada sedikit ya nggak hanya nggak ada 10 ya sekitar 7 uh, hot yang uh, yang pakem misalnya sulus solusi, solusi terus Riki, Dewani, Dewani Jali, Kufi dan sebagainya. Nah, Pak Saiful Adnan ini bisa membuat satu jenis kaligrafi tersendiri, yaitu kaligrafi Saifuli. Nah, Saifuli itu satu dari kata Saiful Adnan ya, Saiful Adnan, Saifuli. Dan yang kedua, Saiful itu artinya adalah pedang. Nah, kita lihat ini huruf-hurufnya ini seperti pedang. Panjang-panjang seperti pedang. Nah, ini suatu terobosan tersendiri. Jadi, sebagai uh, seniman modern atau postmodern, gitu ya, itu terutama seniman modern, ya. Kalau postmodern nanti berbeda lagi. Itu tidak mau hanya sekedar mengikuti pakem yang sudah ada. Gitu. Tetapi, ya, tetapi, untuk urusan keterbacaan, bahwa ini, eh... Uh, apa apa namanya bahwa uh, ini harus harus terbaca. Itu tidak bisa dikesampingkan, tidak bisa tidak tetap harus terbaca kan gitu kan. Apalagi kalau yang yang uh, apa namanya uh, yang ditulis adalah uh, yang ditulis adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Maka uh, Keterbacaannya tetap harus ada, harus bisa dibaca. Tetapi untuk bentuknya itu bisa uh, berkreasi banyak, bisa bisa melahirkan banyak sekali uh, apa kemungkinan. Nah, bagaimana beliau ini membuat font uh, kaligrafi Saiful ini ya, ya Saiful Anan, maupun pedang gitu, dan juga mengingatkan pada Asli beliau di, di Minang, ya, dari beliau, dari uh, Padang, dari Minang, itu kan uh, bentuk-bentuknya seperti bentuk-bentuk uh, rumah gadang. Nah, inilah terobosan hebat beliau, Pak Saiful Adnan, di dalam uh, menerobos pakem-pakem kaligrafi, uh, tidak mudah ketika suatu pakem itu hanya jumlahnya sedikit dan... Uh, uh, dan itu sudah berlangsung sangat lama dari sejak Nabi Muhammad sampai uh, sekarang itu kan lebih dari 14 abad kan itu hanya ada sedikit uh, pakem kaligrafi tetapi begitu Pak Saiful Adnan membuat ini kan berarti kan terobosan yang luar biasa kan? nah kalau kita lihat ya uh, selain beliau itu membuat suatu Uh, bentuk yang unik yang itu uh, khas beliau dan mau coba kita pakemkan artinya biar nanti ada penerus-penerus pembuat -penerus Saipuli ini uh, beliau sangat memperhatikan uh, harmoni nah, ini, ini hubungannya dengan tadi kan hurufnya putih ini coba perhatikan ya bagaimana membuat huruf yang menyatu dengan dengan background-nya baik warna maupun bentuknya, ya. warna-warnanya, terus teksturnya ya. Baik tekstur semu maupun tekstur nyata yang dia buat, Wah itu kan artistik kan. Sangat artistik kan. Ini tidak sekedar uh, kaligrafi itu seperti uh, background apa namanya? background uh, abstrak terus Ditumpangi gitu aja enggak Tapi ada keterkaitan ya. Keterkaitan warna, keterkaitan bentuk Dan uh, Ada juga perbedaan kan misalnya Ini ya. ini backgroundnya agak Coklat, uh, agak sedikit tua Tetapi uh, hurufnya Lebih muda Tetapi ada pembagian-pembagian Apa uh, Tekstur-teksturnya di dalam Huruf, kan, gitu kan Atau uh, disatukan Uh, apa namanya tema dengan 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 hurufnya nah itu uh, terobosan terobosan seperti ini perlu dilakukan oleh seorang kaligrafer baik uh, Mbak Ida Safian Al sudah hadir ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ida uh, itu Pak Saiful Adnan terus sekarang kita, coba kita lihat uh, bagaimana Uh, seniman kontemporer, seniman muda uh, yang menggeluti kaligrafi. Saya juga pernah menjadi penulisnya ketika beliau berpameran tunggal. Namanya Agus Bakul Purnomo. Agus Bakul Purnomo. Ini di pas pameran tunggal uh, di apa namanya diliput oleh Kompas ya. Uh, transit dulu pameran. Agus Bakul Purnomo ini termasuk uh, kaligrafer yang ini ya yang sekarang uh, 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 dikejar-kejar kolektor ya, gitu ya uh, kaligrafer yang yang uh, apa Laris ya dia uh, di, membuatnya dengan cara kali ini cuma satu yang ditampilkan sudah ada nggak oh cuma satu ya dia dengan membuat dengan cara menumpuk numpuk huruf itu hurufnya itu banyak sekali ditumpuk-tumpuk apa dengan warna yang beragam dengan tema-tema warna tertentu ya misalnya Bismillah gitu ya Bismillah dari belakang sampai ke depan itu hurufnya ditumpuk-tumpuk tetapi keterbacaan itu juga dijaga dia tidak mau salah meskipun nanti nggak tampak ya di belakang gitu ya misalnya dia pengen menulis dari yang paling gelap paling gelap awal terus nanti terakhirnya terang gitu itu bismillah 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 gitu itu ya tetap harus terbaca. Tetapi ada suatu keunikan dan suatu harmoni antara satu huruf dengan huruf lainnya, sehingga tidak seperti tampak mau ditetelan gitu. Kalau apa uh, 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 karya yang tidak harmoni atau uh, antara background dan foreground itu masih belum menyatu itu. Uh, rasanya seperti mau dilepaskan gitu kan. Nah, ini sekali lagi ya, nanti coba di, dipertimbangkan lagi. Bagaimana menyatukan background dan foreground, bagaimana membuat komposisi yang lebih menarik. Gitu nggak ya, Mas Ahmad Yakub. Nah, ada pun nilainya, ini tentu belum ya kalau B ya. C ya, CB plus Ya, karena kaligrafinya udah lumayan lah ya, CB++ gitu ya. CB++ ya. Ah, uh, teman-teman anu ya. Uh, uh, so, berkali-kali saya sampaikan ya. Uh, kritik seperti ini bukan untuk menjatuhkan tentu ya, ya, namanya kuliah. Ya. Kritik itu untuk aneh, ya, untuk semakin uh, menambah kekuatan teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman dikritik seperti ini besok Usahakan untuk ini. Untuk balas dendam. Balas dendamnya membuat karya yang lebih bagus ya. Dan insya Allah karena jelas ada hasilnya ya. ya apa Berkali-kali. Eh, Di panjang eksplorasi ini ya. Wah saya melihat karyanya Mas Dikusita awal sekarang itu beda jauh. Mas Reno juga. Alhamdulillah Mbak Buari juga peningkatannya sangat-sangat eh, pesat itu ya. Alhamdulillah. Ya yang penting eh, apa semangat di ini ya dikuatkan mentalnya mental berkesenian ya mentalitas seniman saya, saya saya apa namanya saya konversi terus saya sampaikan sesuatu tentang mental ya CB++ plus plus ya cp cp plus plus lima 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 oke gini teman teman Uh, paling tidak ya ada tiga unsur untuk sukses menjadi seniman itu ya pertama yang paling rendah adalah skill ya meskipun tadi yang kita ngomong skill teknis dan sebagainya tapi itu tetap uh, itu harus ya skill harus lah kalau skill orang tapi ini uh, meskipun paling harus harus bagus ya namanya saya seni rupa seni rupa naik rupa skill tetap harus diperjuangkan, harus tenanan. Tetapi skill itu bukan satu-satunya dan juga bukan unsur utama. Nah, selain skill, ide. Wah, itu ide penting. Pius dua teknik tapi ide ini mentok ya, repot kan. Tapi dua skillnya api, goresannya api, tekniknya api. Tapi mau bikin apa ya? Ah, itu enggak ada. Itu juga tidak akan menemukan sesuatu yang unik. Kalau keluarnya hal-hal yang biasa ya tidak akan muncul. Maka di kuliah ini kan terus itu di di kalau di seni lukis itu teman-teman diminta menulis, menulis uh, ada subjek mater, ada konten. Untuk apa? Untuk diskusi itu, untuk digali. Oh, ini mestinya begini, kalau pengen ini begini, begitu ya, gitu. Itu nanti dengan diskusi itu akan muncul banyak sekali ide, bukan untuk mengikuti ide saya bukan tetapi saya mencoba me, ini ya nek nek carane apa namanya ibaratnya itu ini kayak bikin bara itu yang kayak mowo dengan arang gitu kan itu saya tidak membuat api tetapi hanya ngipasi kan gitu oh ning kono geni kipasi wah terus nanti apinya membesar itu jadi Uh, cuma kalau nggak ada yang ngipasi dan salah cara mengipasnya itu nanti juga tidak bisa membara kan gitu kan ya. nah itu uh, bagaimana ide tetapi ide aja tidak cukup ya teman-teman skillnya bagus idenya unik kalau mentalnya tidak kuat itu ya tidak akan muncul gitu ya makanya mental itu tetap yang utama untuk menembus dunia seni lukis, dunia seni rupa. Nah, salah satu uh, me memperkuat mentalitas ya kritik ini, kritik dikritik tapi tambah kuat, dikritik tambah kuat. Bagaimana berpikir, bagaimana menciptakan karya. Dan nanti untuk pameran itu teman-teman akan masuk di dalam uh, penggodokan mental secara langsung. Karena tidak lagi di kelas kan, di ruang publik dengan umum itu kan. Kalau di kelas kan kita uh, masih sesama di antara mahasiswa dengan dosen, mahasiswa dengan mahasiswa itu uh, saling kritik. Biasalah, ayo di dalam kelas. Tapi kalau sudah di ruang publik, ah, nanti beda lagi. Makanya penting Explorer mengadakan pameran. gitu. Oke, okay, gitu ya. Yeah. Uh, Mbak Ida sudah, Mas Diko sudah. Ayo Om Yakob tetap semangat. Iya, ini um, Mas Diko cerita itu awal itu ya podo ya memang uh, apa namanya modal awal bentuknya kuat ya Mas Gugus cerita tapi kan tidak sekedar itu kan perlu artis Juga sekarang karyanya sangat sangat artistik ya yang semalam ya di seni lukis 1 luar biasa ya, Mas gitu. Mas Reno Iska saya kritik bisa membangun kita Pak e, semakin banyak kritik semakin baik ya saya yakin itu Mas uh, Mas Reno ya Mas Reno itu karya awal seperti itu sekarang unik dan Uh, teman-teman bisa melihat besok uh, paling tidak Mas Reno sudah ada inilah dua karya yang bisa untuk pameran gitu yang satu hampir jadi yang yang satunya lagi itu yang dulu ya yang apa namanya pemandangan dengan uh, rusa itu bisa terus nah, ini baterainya mau habis terus satu lagi yang sekarang sedang dibuat itu ya apa panen jempol ya judulnya Pak Menjurna. Mbak Bari ada banyak ya termasuk yang lingkaran banyak loh Mbak Bari ya. Mas Kus tinggal ambil ya. tinggal ambil Mas Kus cerita. Mas minta segini gitu ya. langsung ya, isa. Baik rekan-rekan ya saya lihat uh, hanya karya Mas Yakob yang ada di uh, tugas seni lukis placement kali ini. ah uh, monggo teman-teman yang lain silahkan uh, saya tunggu karyanya. eh uh, saya Tunggu terus berkarya agar semakin kuat dan uh, kita coba bareng-bareng maju bersama uh, di Painting Explorer dan uh, saya yakin ya, saya yakin ya, dengan skill teman-teman saya yakin bisa, bisa kita membuat sejarah seni rupa gitu ya Baik rekan-rekan, ada terakhir ya Mas Yakub, siap Pak Gus, alhamdulillah. Baik, terima kasih rekan-rekan Panting Explorer. Uh, saya tunggu karya selanjutnya. Thank you very Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.